Yo, selamat datang di Pekopode. Welcome Metal Stuck Awakening di season keempat kali ini. Oke, apa kabar semuanya? Welcome buat para komandanku. Oke, ya, semangat lagi ya, harus semangat karena untuk konten pembahasan hari ini kita akan gacha dan kita akan ngasih tunjuk ke kalian berapa kupon yang kalian perlukan untuk gacha lagi di bagian skin tipsi apa Atlantis. Nah, skinnya si Marco Polo guys sudah keluar dong seminggu setelah updatean rilis juga skinnya Marco Polo. Oh my god, ini skinnya perfect kali gitu kan ya. Nah, kita akan lihat, kita akan tunjuk bersama-sama berapa tiket yang kalian perlu keluarin untuk gacha skin tersebut guys ya. Jadi jangan lupa di like dulu. Jadi di sini aku ucapkan terima kasih banyak buat akunnya Mas Dival untuk berkesempatan kita gacain lagi gitu guys ya. Oke, let's go in the game. Oke, ini dia. Jadi di sini budget yang tersisa setelah apa itu kita gacain skinnya robot ya, robot mecha itu. Nah, masih ada sisa 6628 guys ya, tersisa dari kita gacha robot ya. Nah, berharap aja dengan budget segini kita bisa dapatin kan ya. Kalau nggak salah sekitar 300-an kalau skin-skin hero, skin-skin hero. Tapi ini tipe yang warframe, tipe-tipenya. Oke, percobaan pertama kita bisa lihat gratis ya. Nah, langsung saja 80 tiket skin dari berapa tadi? 628 ya. Oke, percobaan pertama itu kalau nggak salah, ada skinnya crit 3. Oke. Nah, itu kalian perlu dapatin semua itu 4 hadiah utamanya ya. Dan percobaan kedua kita crit berapa? Oh enggak, ini yang free trialnya ya. Yo, ini baru 90 tadi 80, crit 3 ini berapa? 3 lagi kah? Oh 4 mengonsumsi 50. Oke, sedikit murah. Oke, ada free trial lagi, perlu kita ambil, lumayan tuh. Tapi ya tetap sih, kalau hadiah utama gak kedapat ya mana mungkin bisa langsung ke hadiah utamanya gitu kan ya, apa skinnya gitu kan, kalau hadiah utama 4 bijinya belum terambil biasanya. Yang terakhir dikasih, ini yang ketiga. Waduh, 60 creepnya cuma 2 guys, dikit. Dan ini yang terakhir, masa iya creepnya yang banyak dong gitu, jangan satu. Let's go, kita langsung dapatin. Kita akan lihat ya animasi. Jadi Dipsy apa gitu kan ya, Dipsy Burst ya. Jadi Marco Polo-nya menyelamatkan Sea King ya, monster laut yang terlilit dengan apa itu barusan. Oh my god, itu ekor-ekornya apa itu, selendangnya, ekornya pakai itu ya, ikan-ikan yang biasanya nempel di itu ya, yang nempel parasit yang nempel biasanya di hiu tuh. Itu ekornya Marco Polo ya. Oh, crit 3 70 konsumsinya. Jadi tersisa berapa? 398 guys ya, tersisa berarti sekitar 230-an konsumsi tiket yang perlu kalian keluarkan ya. 2300. Oke, ini kita klaim ya. Ini event untuk anniversary-nya ya, sudah habis ini event yang terakhirnya. Marco Polo skinnya tadi udah skin ilum, skinnya robot, sama skinnya ini aula gitu kan ya, cuman aulanya gak aku kesempetin untuk baca guys ya. Nah, naik power. Oke, jadi buat yang nanya-nanya gameplay dari si ilum, nanti aku akan tunjukin di bagian fantastic geometric gitu kan ya. Nah, untuk kita akan tampilin untuk gameplaynya ya. Mungkin yang ada yang tanya-tanya, Bang, ACC-nya lebih bagusan yang mana? Kataku lebih bagusan yang topi. Nanti aku akan juga memperbandingkan dari ACC tersebut ya. Dua aksesoris untuk Marco Polo, kita akan lihat perbandingan di damaging dengan senjata yang sama, yang tipe rare ya. Kita nanti pakai senjata yang rare guys ya, biar adil gitu kan ya. Mungkin hanya perbedaan di bagian aksesoris, untuk core-nya juga penjelasannya nanti ya. Oke, pertama-tama kita akan masuk di bagian gameplay Marco Polo. Tapi di sini
Marco Polo-nya itu guys ya. Pakai akunku ya, bukan akun yang tadi kita gacen ya, akunnya Mas Dival gitu kan ya. Oke, jadi di sini gameplayku sudah di tingkat 9. Emang agak telat guys ya. Belum sempat soalnya ngedit, terus aku ngedit ya. Ngedit jadi gak kesempatan aku ini. Bahkan kalau main di mode fantastik ini kita streaming gitu aku ya, itu gak kuat guys ya. PC-ku tidak sanggup ya, ngerendernya terlalu berat ya. Jadi di sini untuk gameplaynya apa, untuk skemanya tag yang kedua Marco Polo, untuk aksesorisnya sementara aku pakai Casey guys ya. Jadi seharusnya ya, seharusnya itu kalian pakai yang apa itu, centip, kalau gak gitu yang apa itu, tank expanded. Tes, nah ini loh, tank expanded, karena dia semakin banyak ammo yang kalian keluarkan itu damage-nya semakin sakit itu dari core tersebut ya. Kalian bisa pakai yang satunya itu centip guys ya. Ini dia, jadi centip itu ketika target sudah kalian hit 20, damage juga meningkat kan. Pokoknya tipe-tipe Marco itu yang dua setnya itu yang mainin amunisi ya, yang mana untuk nge-trigger buff kalian gitu kan ya. Oke, untuk timnya seperti ini. Untuk si tim pertama itu di Freya ya. Freya. Oke, kita langsung berangkatkan. Let's go, putaran pertama di timnya Freya. Kalau Freya enak aja. Agak bisa diragukan ya. Seni adalah ledakan guys ya. Seni adalah ledakan ya. Waduh. Apalagi kalau energinya sudah penuh ya, energi dari hero-nya sama energi dari senjatanya gitu kan ya. Wah, itu gitu ya. Optimal banget itu ngeledakinnya ya. Soalnya itu kan di bawah bar nyawa kita kan ada energi biru. Nah, itu kalau sudah penuh, ledakannya itu makin besar guys ya. Sama halnya kayak yang bawah apa itu, bar bawah nyawa itu yang kuning. Nah, itu kalau sudah penuh, damage dari skill kita itu ledakannya lebih besar. Jadi kan sama-sama ledakannya sama-sama besar gitu. Makanya aku saranin si Freya itu pakai plasma walaupun tipe epic ya. Yang kelas epic gak masalah guys ya, karena biar lebih sakit atau lebih besar dari apa itu, hasil dari damage tunggal, karena Freya itu damage tunggalnya itu guys ya, itu bisa apa itu cepet untuk apa nih, energi lebih penuh ya, energi untuk yang birunya itu. Kalau Basoka sih kan damage tunggalnya kan terbagi 3 peluru gitu kan ya, sedangkan plasma kan damage tunggalnya kan hanya satu tembakan itu sih kan, kayak shotgun Sniper gitu tuh yang damage tunggal. Tapi untuk yang lain masih belum tahu ya, apa itu, Freya pakai sniper udah jelas gak cocok karena harus pakai yang tipe peledak ya. Oke, sudah selesai putarannya. Wow, tipis ya, kurangi seperempat lagi ya. Ya tadi sedikit main-main santai gitu ya, tidak apa itu, tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru ya saya dia di apa itu 50 detik ya. Dan ini dia tim kedua aku, Marco Polo. Orek ya. Dan aku saranin ketika kalian pakai skill untuk bisa apa itu, braided ya, braided apa itu, damage brutalnya dari Marco Polo, aku saranin ketika energinya itu mau penuh ya, mau penuh, kalian tuh harus cepet-cepet pakai skill. Karena apa, jadi ketika kalian nge-trigger senja apa itu, pasif yang brutalnya itu, yang braided gitu kan ya. Nah, ketika kalian aktifin atau nge-trigger pasif tersebut dengan skill kalian, itu ada buff yang ditingkatkan ya guys ya. Makanya aku saranin, nanti aku juga di bagian damage aku akan tunjukin ketika apa ya, cara pemakaiannya gitu kan ya. Jadi aku saranin ketika energi udah setengah pakai skill guys ya. Jadi braided-nya itu ada buff peningkatan. Kalau nggak salah itu di pojok kiri itu tadi yang gambar peluru itu. Nah, itu tuh hasil dari Marco Polo kalau apa itu, triggernya pakai skill gitu. Nah, di sini kalau sudah ultimate ketika ACC topi tersebut ya, itu senjatanya senjata Marco Polo sendiri ya, bukan senjata bawaan yang sebelumnya ya. Apa ini, Ereking gitu, bukan ya. Oke, ini dia robot kumbang. Wah, harus main jarak dekat guys ya. Tapi gitu, sedikit resiko banget ya. Soalnya peluru atau apa itu, serangan musuh itu tidak terlihat ya, sulit nanti kita hindari kalau jarak dekat. Aslinya aku lebih suka enjoy apa itu, damage rank ya, jarak-jarak jauh gitu sih lebih mudah untuk kita menghindari serangan musuh gitu kan ya. Oke, tapi kalau untuk PvP Marco Polo lebih worth it guys ya, karena kalau mau nabrak-tabrak gitu Marco Polo guys ya, Marco Polo Vio gitu kan, wah itu tabrak-tabrak gitu kan ya. Oke, sisanya untuk babak chapter selanjutnya di sini
kita akan lanjutin di next konten aja, karena ini hanya review dari apa ini, gameplay Marco Polo guys ya. Dan di sini kita akan tes di bagian damage-in guys ya, dengan ACC yang pertama itu ACC topi guys ya. Ini banyak yang dipertanyakan ACC atau aksesoris dari Marco Polo itu lebih worth it-an yang mana. Jadi kita akan simak bersama-sama dengan basic attack full untuk Marco Polo di bagian damage-in ya, dengan senjata rare guys ya. Oke, ini dia Marco Polo dengan apa itu, Spark HMG ya, yang kelas rare. Let's go, kita akan target damage-in. Oke, ini pure hanya Marco Polo untuk basic attack-nya ya, karena kita mau memperbandingkan untuk aksesoris ya, biar kalian lebih jelas ya, untuk powernya lebih sakitan yang mana aksesorisnya ya. Misalnya kalau dari topi itu kan keterangannya kan ketika Marco ketika ada musuh di dekatnya Marco kan damage yang diterima Marco kan berkurang 5% ya. Tapi kalau aksesoris yang satunya yang apa itu, pistol ya. Nah, itu kan attack dari frenzy ya, atau attack ketika sudah masuk di pasif ultimate. Nah, itu kan ada peningkatan 3% ya. Itu katanya lebih bagusan topi. Oke, kita akan simak bersama di sini. Nah, itu kataku untuk nge-trigger dari braided-nya ya, atau pasifnya itu dengan skill guys ya, karena ada peningkatan itu. Oh, peningkatan guys. Tuh, sekian detik tapi sih, sekian detik ya. Nah, itu ada tuh di pojok kiri itu terlihat mungkin berapa detik? 3 detik ya. Oke, sekali lagi. Nah, kalau nge-triggernya, kalau kita nge-trigger si pasifnya dengan basic attack itu gak ada buff-nya, guys. Gak ada muncul. Ini kita pencet. Telat. Oh, itu muncul tuh. Muncul itu ya. Tuh, gak aku pencet berapa itu ya. Nah, ketika kalian pakai aksesoris si topi ya. Nah, itu pistol darinya Marco Polo sendiri kan keluar tuh dua pistolnya ya. Dua pistolnya kan muncul gitu kan ya. Tapi habis ini kita akan lihat dengan aksesoris yang satunya ini berapa, kita akan simak bersama. Marco Polo 315 ya. Oke, kita akan rubah. Ini dia aksesoris kita equip. Yuk, mana aksesoris ini dia ya. Jadi kalau kalian lihat untuk perbandingannya kan seperti itu ya, untuk spesialisnya ya. Langsung saja kita equip. Yo, siap. Oke, ini dia aksesoris dari pistol ya. Tuh, triggernya kalau dengan skill ada buffnya sekali lagi ya. Jadi jangan skill kalian pakai untuk Marco Polo, jangan asal-asal kalian pakai ya. Bisa mungkin kalau apa itu udah setengah energinya atau di angka 70% lah, 70% kalian pakai skillnya ya. Kira mungkin kalian pakai skillnya itu ada di. Nah. Oh, 5 detik kan ya? 5 detik apa 4 detik tadi pasifnya guys ya? 5 detik atau 4 detik ya? Oke, ultimate. Tuh kalian bisa lihat ya. Nah, kalian bisa lihat itu yang dipakai ketika ultimate maniaknya ya. Itu apa itu? HMG sendiri ya, pistolnya ya. Pistol apa itu? HMG sendiri, bukan pistolnya si Marco Polo guys ya. Bukan yang dual pistol ya. Jadi sudah jelas ya, kalau kalian cari yang dual pistol untuk ACC pistol sendiri tidak keluar ya untuk dual pistolnya ya. Dan ini kita bisa lihat hasilnya berapa tadi. 300, tipis ya, bedanya tipis. Tapi kalau di game sini sih kita beda sedikit pun itu pengaruh guys ya, bahkan beda untuk buff ya, kayak 1% apa gitu pengaruh ya di sini. Makanya lebih bagusan aksesoris yang topi guys ya, walaupun dari statistiknya kan itu ya damage pengurangan ya, tapi yang jelas untuk dual pistolnya itu muncul kalian pakai aksesoris ya, aksesoris topi guys ya. Oke, jadi penjelasan konten hari ini seputar gacha, seputar gameplay, dan seputar perbandingan untuk aksesoris sudah jelas banget. Mungkin dari kalian ada yang belum jelas juga, atau mungkin ada yang ngasih tambahan saran-saran juga, komen di bawah. Jadi biar sama-sama kita belajar bersama. Dan terima kasih banyak buat para komandanku. Kita akan jumpa di konten selanjutnya. Dan saya Fikri Mutamid, sampai jumpa di episode. Bye-bye.